Pah. Pah. Pah, come here sini. Apaan? Sini, ya mau nanyain. Apa? Sini, duduk. Enggak, sini aja. Sini ya. Sini aja. Mau nanya ya. Iya. Tuh. Cewek-cewek no. Yang di Taman Lawang. Kenapa? Itu kira-kira berapa sih? Apanya maksudnya? Bayarannya. Tergantung. Katanya sih, katanya ada yang 100, ada yang 300, ada yang 700. Itu nah, katanya sih, saya kalau Taman Lawang belum pernah. Apa mau ngajak saya ke sana, Pak? Oh jangan, kamu jangan. Kamu mending nama ayah aja deh, aku butuh duit nih. Maksudnya? Ya kita begituan. Daripada kamu ke Taman Lawang nih, gantiin sama aku aja. Iya, mau kamu bosan tiap hari itu mah? Aku butuh duit ini. Ya emang yang habisin duit aku juga kamu juga, kok ngomong-ngomong butuh duit juga. Ini kan khusus. Siapa? Servis khusus dah. Gope, oh, gope, gope. Gope. Buat apa? Khususnya gimana? Gope atas-atas ini dua. Plus lah pokoknya lah, lebih-lebih. Ya, kalau memang kamu mau begitu ya. Tapi jelasin dulu dong plus-plus gimana. Jelasin dong plus-plusnya gimana. Ya, semuanya lah. Semua gue kalau mau biasanya semua. Kan atas, biasanya atas. Kalau di Taman Lawang kan gak dapet ini depan dua. Enggak pernah di sana. Ya enggak pernah lah. Aku tahu, aku aja. Tadi kamu tadi aku cuman katanya. Nah, katanya berarti kan pernah denger gitu loh. Kan katanya harganya doang yang kau tanya berapa? Ada yang 100, ada 200, 300, ada yang 700. Kan dia bilang katanya saya belum pernah ke sana, apa mau ngajak saya ke sana untuk membuktikan? Tidak, jangan. Nah, kau bilang malah di sono katanya cuma bawa doang. Ya berarti kamu lebih tahu. Ya enggak. Kamu yang deket memang. Deket doang tapi enggak pernah kesana lah. Pain. Gimana? Gimana apanya? Deal. Deal apanya? Pokoknya atas bawah satu ujung rambut seujung kaki. Gope lah, gope 500. Enak aja kau minta sama saya duit, kira gitu kau mau buat beli yang lain. Beli yang lebih panjang kan? Enggak, tenang aja. Tidak akan ku menduakanmu. Gimana deal, gope? Kau mau beli mentimun yang panjang kan? Rp10.000 aja dah. Enak aja. Rp10.000 apa? Kan bisa buat beli peci kan. Butuhnya 500. 500 itu besar sekarang. Dapat beras 5 karung 10 kiloan. Enggak apa-apa. Cuma 10. Gimana jadi deal? Kamu jadi duit cuma 10.000 deal sini itu baru saya nawar. Gimana? 10.000 segini. Pegang kelingking doang 10.000. Lo kelingking doang kamu yang enak bukan aku kan? Gimana? Ya enggak, yang gini doang. Belum jabat tangan itu.
Udah masa sih 500 sih ini banget sih, berat amat sih. Bukan berat 500-nya. Lah kau sendiri yang habisin duit aku juga, nah sekarang kau minta begitu kan aneh. Khusus pengen kirim ke Jakarta. Lu kirim duit? Ya, iya, masa kirim daun. Buat ortu. Kirim buat ortu kok ngejable di sini. Ngejable ya sama lakinya enggak apa-apa. Oke, kalau kamu bilang semuanya 500 aku mau. Tapi masih ada tapinya aja. Bukan tapi itunya. Kamu bilang kan semuanya toh. Iya kan? Semua toh? Hah? Iya. Oke. Satu ya. Sampai cor. Gimana? Apa? Bisa dot sampai cor. Hah? Gimana? Emangnya itu aku jadi ingin tahu gak bisa ya. Awalnya gergetan kalau kayak begitu. Gergetan gimana? Bukannya harusnya diuri-uri, disayang-sayang. Gak masa main gigit aja. Gemes tau gemes kalau kayak begitu. Gemes apanya? Ngapainnya gigit gitu loh. Kenyal. Pada lecet tau. Kenyal-kenyal jadi. Pada lecet tau. Garot aja. Asli ya gemes bener. Kan lecet tuh punya aku. Oh bodo amat. Ya, Ope, deal begitu. Ya. Oke. Deal. Masalah masalah digigit urusan ini lagi matre nih. 500 tan bayar. Mau pagi-pagi mau siang-siang dah. Bayar dulu sebentar. Benar buat kirim orang tua jangan buat ini. 2 3 4 5. Gope ya gope. Khusus nih suami di ujung rambut ujung kaki. Nah terima kasih. Terima kasih bagaimana kok si berdoa dong bagaimana. Alhamdulillah semoga rezekinya bertambah nih amin. Rezeki anak soleh kan. Gak anak soleh. Rezeki suami ay. Ini tanganmu. Sekarang nih. Ya bagaimana lu mau tunda lagi sampai kapan? Masih pagi. Tadi bilang mau pagi-pagi deh mau apa? Iya.